Oke, makasih teman-teman. Ini selalu ada pertanyaan ya. Tolong ketemu lagi di Nusantara TV. Bagaimana untuk menyekat ruang bawah ya, ruang tengahnya? Ini saya lakukan ya. Saya menggunakan kertas. Kertas apa saja? Ini saya menggunakan kertas ABS ya. Saya melipat. Selurus mungkin ya. Setelah itu saya gunting. Nah, saya masih bagi dua, ini yang saya akan gunakan. Usahakan selurus mungkin ya teman-teman, karena kita akan menggunakan pinggirnya. Kalau lurus dia sedikit celahnya untuk resin tembus ke sebelah ya. Ini ukuran 15-30. Teman-teman juga yang mau pesan cetakan boleh, masih melalui jalur WA ya. Saya cari yang lurusnya ya. Oke, ini selalu ada pertanyaan bagaimana untuk menyekat ruang tengahnya. Jadi saya gunakan kertas ya, saya gunakan kertas ABS. Mudah-mudahan dapat terlihat, saya potong. Saya selalu gunakan dua. Ini agak lebar ya. Minimal itu 3/4 dari lubang itu setiap kertas. Jadi ini ada dua ya. Ini satu, saya ambil satu ya. Saya samakan. Dia nggak bisa sekaligus. Kalau sekaligus itu sulit kita mencari selisih pinggirnya ya. Oke. Nah, sebelum kita menutup ini bawah ya, kita harus bersihkan ini. Nah, biar hasilnya nanti bagus. Ya, master itu selamanya harus kita jaga ya. Oke. Ini ada ramnya ya. Saya bersihkan ya, biar jangan ada yang mengganjal. Oke, sip. Kalau kita usahakan semaksimal mungkin kita membersihkan ya bagian-bagian yang tidak harus ada. Jadi untuk saya lengketkan ini, saya pakai blue band ya. Jadi tinggal teman-teman sebenarnya ngikutinnya ini. Setelah bulu bandnya hampir merata ya, kita usahakan merata. Ini kita gunakan ini lagi, ini salah satu ya. Kita gunakan atas bawahnya, timbal baliknya ini kertas ya. Kita kasih bulu band timbal baliknya. Nah, ini kita cari bidang yang lurus. Nah, ini yang bidang lurus kita rapatkan salah satu sisi.
Oke, bidang yang lurus kita rapatkan. Ya, gunanya blue band ini dia langsung lengket kepada ram. Jadi dia tidak ada bergeser lagi, teman-teman, ya. Nah, terus saya ambil yang satu. Nah, nih. Ini kebesaran, bisa kita gunting kalau terlalu lebar karena dia hampir menyentuh sisi kirinya dan kanannya. Nah, saya gunting. Tidak boleh juga terlalu kecil. Biarlah dia berselisih, berlapis ya, antara satu dengan yang satunya. Ini tetap saya lakukan yang sama, teman-teman. Ya. Nah, kalau teman-teman ada yang mau request cetakan, boleh ya. Masih tetap jalur yang sama, jalur WA ya. Barang COD. Nanti barang sampai baru teman-teman bayar. Jadi sama-sama nyaman, walaupun saya deg-degan tapi teman-teman bisa nyaman ya. Nggak perlu uangnya lebih dahulu. Yang penting serius. Nah, ini saya pasang insyaallah ya. Ini masih ada yang lubang nih, sisi ini. Nah, teman-teman perhatikan ya, sisi sini masih ada yang lubang sama sisi ujung sini. Nah, karena ini malam jadi nggak kelihatan tuh, ada, masih ada ya. Ini kita harus tutup juga. Nah, gimana caranya? Nih, saya perlakukan. Nah, ini kita lipat ya. Kita mencari kesesuaian. Nah, kita potong. Kita potong. Setelah itu kita mencari kesesuaiannya aja, lubang di bawah. Ya, sesuai kita bisa melihat kalau sendiri. Nah, ini rasanya kebesaran. Kita mau potong dikit. Nanti kita bentuk aja. Ya. Ya, bentuk setengah lingkaran, ya. Nah, kita mencobanya. Nih. Kita mencoba di sini. Nah, masih kebesaran. Kita kurangi lagi sampai dia pas. Kurang lebih pas lah ya. Ini ada dua lapis. Saya sekali motong jadi dua. Saya sekali bentuk jadi dua. Saya coba lagi ya. Nah, ini saya coba angkat biar kelihatan hampir hampir ketutup ya. Nih, hampir ketutup. Nih. Setelah itu ada kelihatan ya ini. Nah, agar tidak tembus ke bawah jadi ini. Nah, sekarang saya potong. Saya pasang ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa terlihat jelas dan bisa memahami. Semoga teman-teman di luar sana bisa berbuat ya. Nah, ini saya potong, akhirnya terbagi dua. Nah, ini satu untuk sini, yang satu untuk sini. Udah, kita lakukan yang sama. Nah, ini untuk ruang sekat ya. Nah, ini saya lakukan sama ya, sama halnya. Nah, saya lepas, saya masukkan di sini. Nah, nanti saya angkat ya biar lebih terlihat jelas. Ini lagi saya sama perlakuannya. Nah, udah, oke. Ini saya simpan di sini lagi. Nah, ya kan, udah ketutup sama kertas. Tapi di sini masih ada selah sedikit. Jadi kita harus periksa ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Ini harus kita tutup ya. Kita tutup rapat semua selah-selah ini. Nah, gimana caranya kalau dengan kertas udah nggak bisa ya. Udah nggak bisa kita tutup. Jadi kita gunakan lagi blue band ya. Atau mentega ya. Kita gunakan mentega lagi. Kita ambil aja ya. Di tangan kita. Nah, ambil kita kasih dia ya. Kita selip aja dia. Semua pinggir kita kasih. Ya, kita baluri. Ya, kita baluri dengan mentega. Nah, kalau memang lubang kecil, sehal yang agak kecil lubangnya, itu dengan mentega bisa dia menutupnya. Ya, teman-teman. Dengan mentega bisa menutup lubangnya. Nah, setelah itu atasnya juga kita baluri ya.
kita baluri, kita baluri. Nah, di atas kertas kita baluri. Nah, ini teman-teman, ya, udah nggak ada lagi lubang, udah nggak ada lagi selah. Ya, bisa kita lihat. Nah, ini kalau saya balik, nah, saya perhatikan, karena di sini kebetulan hari malam nih, ya, nah, nggak ada lagi. Ini tinggal kita rapikan saja, ya, kita rapikan blueberry-nya. Sekarang kita bisa gunakan tisu, ya. Cara merapikannya kita gunakan tisu. Jadi kita bekerja itu harus kita punya. Kalau saya ya, nggak tahu teman-teman yang lain, saya selamanya siapkan tisu. Oke, ini tinggal kita pasang kayunya atau lesnya atau aluminiumnya. Udah ada, nggak ada lagi kebocoran, ya. Ini bawahnya, oke, anda kelihatan. Nah, ini yang akan kita kerjakan permukaan atas lebih dahulu. Nah, jadi ini tinggal kita pasang kayu lagi, teman-teman, ya. Nah, jadi teman-teman itu bisa lah di luar sana berbuat, apalagi yang istilahnya yang sudah punya usaha loster untuk nambah-nambah motif, ya. Nah, tinggal kita gunakan teknik ini. Ini sangat mudah. Setiap pertanyaan, banyak sekali pertanyaan, apa untuk menutup tengah ruang sekat tengahnya ini. Kita akan loster, ya, inilah dia. Inilah caranya, ya, teman-teman. Kalau masih ragu dia lengket, ya gunakan mirror. Biarlah rugi sementara. Bukanlah rugi, tapi keberhasilan itu harus memang mahal. Jadi ini mirror memang mahal, 100 lebih, hampir 200 ribu ya sekotak ini. Jangan kita apa. Oke lah, kalau katakan nyumbat lubang-lubang ini nggak usah pakai mirror, karena dia nanti dia beku banyak-banyakan. Tapi kalau untuk mengoles ini, bisalah pakai mirror, ya. Tinggal kita gunakan, ya. Gunakan kuas. Kadang-kadang saya gunakan mengoles itu pakai, kalau nggak kuas ya, ya, ada kainnya di dalam. Saya sudah gunakan ada kain. Kainnya agak lembut. Kalau nggak, saya pakai kuas. Jadi dia enak merata, ya. Mahal sih mahal, tapi risiko itu untuk lengket atau apa itu sangat 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 kecil sekali, ya, teman-teman. Itulah, cukup sekian dulu dari pertanyaan teman-teman di luar sana yang sering dipertanyakan. Jadi nggak usah ragu, berbuatlah, ya. Berbuat sekali berhasil itu belum tentu, ya. Jadi kita harus sering mencoba, dan di sanalah pelajaran buat kita sendiri. Sangat-sangat apa sekali, ya. Makasih teman-teman. Bagi teman-teman, salam dari Fiber Nusantara TV, ya. Semoga yang belum subscribe tergugah hatinya untuk subscribe, agar channel ini tetap berjalan terus dan berkembang, bisa memberi edukasi pada teman-teman di luar sana, ya. Nanti ketemu lagi dengan tema yang lain, ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.